karena ini memang kita persiapannya 2 minggu ya, hanya 2 minggu dari tetapkannya Dinas Pendidikan sebagai koordinator lomba gerak jalan. Evaluasi tentunya perlu kita laksanakan terkait keamanan, kebersihan, dan juga sampai sorenya ini apakah nanti dibatasi sertanya. Mungkin rute yang kita perpendek atau nanti berkoordinasi dengan tim ahli daripada Satlantas, Dishub, itu perlu kita evaluasi. Namun pada depannya, kalau membatasi peserta itu nanti kedepannya kita lihat bagaimana evaluasi dari hasil-hasil tadi. Dari tim lantas, dari tim kebersihan, dari tim kesehatan yang juga tadi bertugas optimalisasi. Optimal, kami ucapkan sangat banyak terima kasih dari OPD yang terlibat langsung karena tidak mungkin semuanya bisa menjalankan event sebesar ini tanpa ada dukungan seluruh pihak dari Dinas Kesehatan, Dinas LH di tim kebersihannya, kemudian di Sekolah-Sekolah, kemudian ada dari Dinas bagian umum setup yang mensupport kita di Sapras, kemudian ada PMI, ada Kwarcap, kemudian juga unsur-unsur daripada panitia di internal dan tentunya pimpinan daerah kita yang mensupport dengan penuh kegiatan ini. Tapi yang menarik